Oke, di sini sebenarnya udah ada Kak Ulan nih, ada Kak Ulan sebagai pembicara kita hari ini tentang make up bagi pemula. Nih. Ini sesuai banget sih Kak sebenarnya uh, buat aku kan aku baru aja nih mulai-mulai make up, belum ada seminggu deh kayaknya nih. Jadi kayaknya ini cocok dan aku juga bakal banyak tanya nih. Teman-teman yang lain nih boleh juga mempersiapkan pertanyaan karena make up ini juga sangat penting ya terutama buat teman-teman perempuan. Nanti walaupun kita nggak suka make up, nanti ketika terjun ke dunia kerja pasti kita bakal harus nggak nggak mau harus make up supaya terlihat profesional. Nah, supaya kita juga bisa kenal dikit nih sama Kak Wan Afrilia nih. Aku mungkin akan membacakan sedikit kepo-kepo uh, aku dari kepa, uh, tentang Kak Ulan yang tadi kemarin sempat gitu gitulah sama Kak Ulan. Belum banyak sih ya kenal sama Kak Ulan. Belum banyak PDKT ya Kak. Mungkin nanti bisa lanjut lagi nih Kak. Mungkin ini uh, sedikit singkat tentang Kak Ulan nih. Mungkin yang sudah menghubungi tahulah kak Ulan siapa. Nah kak Ulan atau lengkapnya nih kak Ulan Afrilia biasa dipanggil kak Ulan ini merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB University jurusan Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi dari 2018 sampai sekarang. Nah kak Ulan ini pada 2018 pernah menjadi volunteer pengajar IYO Iyoin Bogor. Nah, di tahun 2020 nih, ini yang sesuai sama tema kita. Kak Ulan ini pernah menjadi brand ambassador Emina Cosmetic. Eh, kalau teman-teman perempuan masih tahu ya Emina Cosmetic? Ini yang cowok-cowok tahu gak Emina tuh uh, apa gitu? <laughs> Oke, oh, geleng-geleng nih Kak sama Kak Adit. Oke, okay, Emina salah satu produk uh, make up gitu ya, kurang lebih. Aja. Nah, selain itu tuh Kak Ulan juga menjadi pada tahun 2021 menjadi student ambassador Lingotak. Wow, udah aktif organisasi, jadi brand ambassador, kuliahnya juga jalan dengan baik. Keren banget nih ya Kak Ulan Ini sesuai banget salah satunya brand ambassador dari Emina bisa kita kepo-kepoin. Mungkin aku mau ngetes, bukan ngetes ya, ngecek deh. Karena enak ada yang cowok, ada yang cewek. Kalau kalian mendengar kata make up, kata apa yang pertama terlintas di pikiran kalian nih boleh dicat di kolom chat aku pengen tahu terutama yang cowok-cowok nih kalau dengar kata make up dari Kak Arif bedak oke okay. ada lagi yang lain nih ini paling standar ya bedak puas dari Kak Satria cantik oke okay. iya ya biar bikin cantik ya dari Kak oh dari Kak Fani ajarin ngalis dong Kak wah boleh nih nih nanti di itu ya, kita harus keep pertanyaannya nih, biar dia jaring alis, Pak Eko. k pop, oke okay, kok bisa, Pak? Oke, okay, Bapak, <laughs> tint oke okay. yang lain. Apapun, Pak <laughs> Kak Satria ini ketahuan, nggak tahu. nih, parah-parah. Ini kalau yang jadi ceweknya, Kak Satria, semoga nggak ngomel-ngomel ya. Kalau nggak tahu, Lip tint lipstick, dan lain sebagainya tuh foundation. Oh, dari Pak Eko ini cowok kepo bermake up semua. Nah, ini bisa ditiru ini dari para cowok-cowok ki ini biar kelihatan agak Korea 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 gitu ya. Belajar make up hari ini. Oke, okay, ini udah beberapa udah tahu nih Kak ternyata kaulan ada tahu lip ada foundation, bedak ya yes, yang standar-standar. Untuk -standar. aku tahu itu. Ini kalau sampai aku nggak tahu bahaya nih ya, sebagai MC. Oh ya, apakah sudah? Udah, udah kok Oke, okay, mungkin langsung aku serahkan ke Kak ya Buat sharing-sharing ke teman-teman Oke, okay, thank you Sama-sama, Kak Oke, okay, sebelumnya Aku udah ngirim PPT ya Ke yang ngehubungin aku Ke Nabila, mungkin bisa bantu share dulu Oke, okay, mungkin aku bantu share screen ya, Kak Oh iya, boleh Oke, okay, makasih, Kusnul Udah suara aku kedengeran kan ya? denger nggak okay. <laughs> halo semuanya kenalin nama aku Wulan Avilia um, aku saat ini mahasiswa semester 6 di sekolah vokasi EPIB University Bogor nah aku juga sebagai konten creator ya walaupun emang um, belum gede-gede banget ya akunya dan aku itu aktif di Instagram dan juga TikTok mungkin kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat boleh ya dicek Instagram aku Wulan AFRLA dan TikTok aku sama tapi A-nya double Um, terus tema kita hari ini adalah makeup untuk pemula nah jadi sebenarnya aku di sini juga masih pemula ya jadi maaf kalau misalnya nanti ada yang enggak stre gitu mungkin bisa diomongin atau ada yang masih bingung sama pencapan apa pengucapan aku apa yang aku sampaikan mungkin bisa ditanyain um, next nah jadi make uh, tema kita hari ini kan makeup untuk pemula. Tapi sebenarnya di sini aku awalnya mau bahas makeup dan skincare. Jadi, makeup dan skincare ini adalah dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Kalau kalian pakai makeup, itu wajib banget kalian juga pakai skincare gitu. Kenapa? Karena makeup itu e, gunanya untuk mempercantik kita kan, untuk memperbaiki e, kualitas kita, tapi hanya untuk sementara. Nanti kalau kita udah mau tidur pasti bakal dihapus juga. Dan untuk mempercantik kita selamanya itu kita butuh yang namanya skincare jadi skincare itu menurut aku lebih ke aset masa depan gitu ya terus juga kalau misalnya kita eh, penggunaan skincare juga itu eh, bedanya sama makeup kalau makeup itu bisa mempercantik kita dalam waktu singkat dalam waktu lima menit wah langsung cantik gitu jerawat langsung ketutupin tapi kalau pakai skincare itu butuh waktu yang lama makanya makeup dan skincare itu saling berhubungan gitu next Nah, yang pertama aku mau bahas uh, skincare-nya dulu. Ini adalah basic skincare. Nah, yang namanya basic itu dasar. Jadi, kalian itu wajib banget Uh, ngelakuin basic skincare ini, menurut aku, ini maupun cewek, cowok, wajib ya. Basic skincare ini yang pertama ada sabun muka, face wash, uh, yang kedua moisturizer, dan yang ketiga sunscreen. Dan untuk ketiga-tiganya ini, itu opsional ya, mereknya itu terserah kalian, mana yang kira-kira cocok buat kalian gitu. Um, terserah kalau aku pribadi sih, face wash, uh, aku pakai Mina, karena emang kemarin uh, lagi banyak banget lagi banyak banget itu dikirimin sama Emina jadi aku pakai Emina dan alhamdulillah alhamdulillahnya tuh cocok sama aku gitu terus untuk moisturizer ini sorry banget ya tipe untuk moisturizer ini sering banget diabaikan sama kita semua apalagi yang kulitnya berminyak seringkali eh, kita yang kulitnya berminyak itu mikir kayak wah oh, kulit aku udah berminyak nih, jadi aku nggak butuh moisturizer lagi, karena fungsi dari moisturizer sendiri itu adalah pelembab, jadi kita mikirnya minyak di wajah kita ini udah cukup untuk melembabkan kulit kita, nyatanya enggak, moisturizer ini sangat penting untuk kulit kita sendiri. Nah, kalau moisturizer sendiri itu udah banyak banget ya, ada dari Wardah, Emina, semuanya ada banyak banget, bahkan ada yang mengandung SPF juga, dan kandungannya juga beda-beda, tergantung fungsinya. Terus ada sunscreen. Nah, ini penting banget. Kalian itu wajib banget pakai sunscreen di dalam dan di luar rumah. Kalau untuk di luar rumah, itu minimal SPF-nya 30. Tapi aku lebih saranin pakai sunscreen yang SPF-nya 50. Kenapa? Karena apalagi buat kita yang males banget pakai sunscreen, itu tuh sebenarnya kalau kita pakai sunscreen tuh harus di reapply. Jadi setiap 3 jam sampai 5 jam sekali itu harus ditambah lagi sunscreennya Dan cara nambah sunscreen itu gimana sih? Kita hapus dulu makeup-nya, terus kita pakein lagi sunscreen-nya baru makeup lagi. Kan ribet ya. Hmm. Jadi daripada nanggung-nanggung nyari SPF 30, mending langsung SPF 50 tuh langsung lama gitu. Dan juga kalau pakai sunscreen itu wajib ya di dalam rumah juga wajib. Karena sebenarnya sinar UV itu masih bisa masuk ke dalam rumah lewat jendela gitu. Nah, jadi kalau uh, cewek maupun cowok itu sebenarnya wajib banget pakai pakai skincare. Jadi kalau misalnya cowok jangan ngerasa kayak i apa sih pakai skincare banci enggak enggak ada ya itu toxic toxic masculinity banget itu mah enggak ada. Bahkan sekarang aku suka lihat di TikTok itu banyak banget. Uh, cowok yang ngajarin skincare malahan jadi aku sebagai cewek juga merasa waduh kok gagal gitu ya jadi jangan minder deh pokoknya pakai skincare Terus, next, nah, terus ini adalah basic makeup. Uh, yang pertama ada base makeup, itu dasar makeupnya. Terus, yang kedua ada powder dan blush, itu bedak dan blush on. Terus, ada lips makeup, dan yang keempat ada eye makeup. Next, nah, yang pertama dulu nih, aku bahas itu adalah base makeup. Base makeup itu adalah dasar makeup, nah. Eh, uh, best make itu ada empat macam. Yang pertama ada foundation, jadi foundation ini teksturnya uh, bentuknya kayak gini ya. Nah, terus yang kedua ada alphabet cream. Kalian pasti seneng, eh sering denger AA cream, BB cream CC cream, DD cream, eee cream Nah, bedanya apa sih alphabet cream sama foundation ini? Yang membedain itu adalah kandungannya. Jadi, kandungan alphabet cream itu sebenarnya lebih cocok untuk skincare. Nah, ini yang aku dapat dari Emina kemarin. Ternyata alphabet cream itu bukan termasuk makeup up, tapi termasuk skincare. Nah, makanya itu alphabet cream ini lebih cocok dipakai sama remaja daripada Uh, daripada remaja itu make foundation lebih cocok pakai apa alphabet cream. Terus ada two cake atau CC cake. Nah, two cake atau CC cake ini adalah bedak dan foundation yang dijadiin satu. Jadi biasanya kalau udah pakai two cake enggak nggak perlu lagi pakai bedak karena dia udah ada fondi dan udah ada bedaknya. Tapi kalau misalnya kalian emang mau fondi terus ditambah two cake lagi ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Terus yang terakhir ada cushion. Nah, ini yang paling Uh, enak ya, menurut aku yang paling enak ngebawanya gitu, karena dia udah ada kaca, hmm. udah ada aplikatornya, terus juga pengaplikasiannya tuh mudah banget. Nah, beda cushion sama fondi itu apa? Bedanya tuh cuma di pengaplikasiannya aja. Jadi, kalau cushion itu bentuknya uh, cushion itu bentuknya cair, liquid, dan juga dia udah ada kaca dan udah ada puffnya gitu. Jadi, kalau mau aplikasinya langsung langsung aja gitu nggak riwah, kalau pakai foundation kita tuh harus sedia beauty blender lagi, jadikan agak riwah nah, kalau untuk pemula sendiri aku lebih saranin itu pakai cushion dan kayaknya emang e, di sini yang join di live ini mungkin udah dewasa semua ya, kayaknya udah e, di atas 19 mungkin, ya enggak sih? 19, 20, 21, nah aku lebih saranin pakai cushion daripada pakai foundation, alphabet cream, atau twee cake nah tapi kalau misalnya emang mau simple banget udah nggak mau lagi pakai bedak itu langsung pakai wake cake bisa tapi aku sih pribadi lebih saranin pakai cushion terus kalau buat apa bed cream tadi aku balik lagi bilang itu lebih cocok buat uh, remaja ya soalnya dia kandungan skincare-nya lebih tinggi daripada yang lainnya next terus powder and blush. nah ini setelah kita pakai base makeup tadi, kita lanjut pakai uh, powder and blush. Nah, untuk powder sendiri itu berdasarkan teksturnya ada dua: ada loose powder dan compact powder. Loose powder itu bedak tabur. Nah, bedak tabur tuh kayak apa? Kaya, kayak bedak my baby, bedak bayi. Nah, itu loose powder yang bentuknya halus kayak gitu. Nah, kalau compact powder tuh kayak apa? Bentuknya adalah bedak padat tadi, sisiket tadi, termasuk compact powder. Nah, terus ada blush. Kalau blush itu, dia masuknya ada dua juga. E, berdasarkan teksturnya, ada liquid blush dan ada powder blush. Kalau liquid blush biasanya nih, kalau zaman sekarang kebiasaan pakai blush itu dijadiin dari lipstick. Nah, itu juga nggak uh, enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi harus dicek dulu kandungannya ya. Jangan sampai itu uh, dipakein ke pipi, malah pipinya jerawatan. Jadi, harus hati-hati sih penggunaannya. Bahkan sekarang itu udah ada lipstick yang emang dikhususin untuk tiga, tiga part, yaitu uh, bibir, pipi, dan juga eyeshadow. Jadi, menurut aku, kalau emang kalian mau coba lipstick dijadiin blush on, itu harus hati-hati. Nah, terus ada powder blush. Nah, powder blush ini yang biasa. Nah, kalau untuk pemula, aku saranin itu lebih baik pakai loose powder daripada compact powder. Kenapa? Karena loose powder itu pengaplikasiannya lebih mudah. Terus juga kalau misalnya kita mau touch up, itu eh, mau, gimana ya, mau nambel lagi, itu lebih enakan daripada compact powder. Terus juga menurut aku, eh, apalagi kalau misalnya buat yang berminyak, Testor mukanya berminyak, itu lebih cocok Pakai loose powder daripada compact powder Karena loose powder itu Menyerap minyak lebih baik daripada Compact powder, terus kalau Untuk blush onnya, kalau untuk Pemula, aku lebih saranin Pakai powder blush sebenarnya Tapi kalau kalian Pengen hmm. hasil yang lebih natural Itu lebih baik pakai liquid blush Kenapa? Karena liquid blush itu Dipakai sebelum bedak Jadi pas kalian pakai nih kalian lihat kayak ih kayak menor banget ya kayak merah banget sebenarnya enggak nanti kalau udah ditimpa bedak itu bakal lebih baik lagi gitu next nah ini adalah lips makeup nah lips makeup tuh ada banyak ya biasanya nih cowok suka bingung nih sama lips makeup kayak gini kadang suka ih yang aku mau lip -tin. lah kemarin kan udah beli itu lipstick gitu suka banget kayak gitu kan suka bingung gitu nah yang pertama itu ada lip balm. Kalau lip balm itu dia sebenarnya masuknya ke skincare ya. Nah, sebelum kalian pakai uh, produk makeup lips lips produk itu tuh kalian tuh wajib banget pakai lip balm terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya bibir kalian itu cepat kering. Nah, terus ada lipstick Nah, namanya aja udah lipstick ya. Nah, bentuknya itu stick. Terus ada lip tint. Nah, ini lip tint ini populer banget ketika aku zaman SMA dulu deh. Zaman SMP, SMA sekitar tahun 2010, 2000, ya, tahun 2010, lip tint ini sempat populer banget di kalangan orang remaja, anak-anak. Pokoknya semuanya tuh anak SMA, anak SMP pakai lip tint semua. Nah, kalau zaman sekarang itu orang udah mulai beralih ke lip cream. Namanya aja lip cream ya, teksturnya itu creamy. Nah, orang lebih suka pakai lip cream daripada yang lain-lainnya itu. Nah, sekarang Nah, di tahun 2021 ini ada tren baru lagi nih, orang lebih suka pakai lip gloss. Kalian suka lihat nggak sih, e, kalau misalnya di tutorial makeup sekarang itu sering banget orang pakai lip gloss. Padahal dulu penggunaan lip gloss itu masih agak jarang ya orang pakai lip gloss, tapi sekarang lagi jadi tren sih. Nah, kalau untuk pemula, aku saranin banget itu pakai lip cream. Nah, untuk lip cream-nya sendiri itu ada dua warna wajib yang dipunya yang harus dipunya sama pemula. Yang pertama adalah warna nude dan yang kedua adalah warna merah. Mana aku punya banyak banget warna nude, banyak banget. Warna nude tuh kayak apa sih? Warna nude tuh kayak warna coklat. Kayak warna coklat keorenan gitu loh. Ini aku punya sebenarnya aku punya banyak banget ya warna nude sampai bingung kadang makainya tuh mau pakai yang mana. Dan yang kedua adalah warna merah ini. Kenapa wajib banget punya dua ini? Karena biasanya cewek itu senang banget ngeombre. Nah, jadi ombre yang paling baik itu adalah warna nude dicampur sama warna merah. Uh, sebenarnya kalau misalnya kalian lebih suka lipstick warna pink Itu uh, prevensi kalian masing-masing ya Itu terserah di kalian Tapi menurut aku warna nude ini adalah warna yang pasti masuk di semua ton kulit Mau kalian itu ton kulit kalian itu gelap uh, norma uh, gelap, cerah, ataupun netral itu tuh cocok banget pakai warna nude-nude kayak gini. Makanya kebanyakan cowok tuh sering bilang, kok oh, kamu beli, beli lipstick terus sih, perasaan warna ini udah ada. Tapi nyatanya di mata cewek warna-warna kayak gini tuh beda gitu loh. Ngerti gak sih kayak warnanya sama-sama nude, tapi kalau dipakai dia tetap beda gitu warnanya. Oke, okay, next. Nextnya ada eye makeup. Yang pertama itu ada maskara. Nah, sebenarnya kalau maskara ini aku rekomendasi buat pemula, itu pakai Maybelline. Sebenarnya banyak banget ya maskara yang bagus-bagus se zaman sekarang, tapi aku paling rekomendasi. Dasi itu merek Maybelline, semua jenis uh, maskara Maybelline tuh pasti bagus, serius deh, gak ada yang gak bagus. Terus, kalau misalnya kalian emang mau beli di luar Maybelline, aku saranin banget belilah maskara yang waterproof. Jangan sampai kalian tuh beli maskara yang gak waterproof. Eh, uh, hmm. kalau aku dulu pas aku awal-awal belajar makeup, aku tuh gak mau pakai maskara yang waterproof karena susah ngebersihnya, tapi nyatanya kalau kalian pakai masker yang gak waterproof itu tuh kalian keringetan dikit langsung luntur, ntar nangis dikit langsung luntur itu tuh malah bikin malu nantinya. Jadi mending pakai yang uh, waterproof aja toh, nanti juga dibersihnya pakai Micellar water, jadi nggak bakal uh, ada yang tersisa gitu. Terus ada eyeliner. Nah eyeliner ini ada dua, ada yang pensil dan ada yang ada yang pensil, terus ada yang pen kayak gini. Nah kalau untuk aku pribadi sih aku juga masih belajar ya pakai eyeliner dan Aku lebih suka pakai pensil daripada yang pen. Karena kalau yang pensil tuh kayak masih enak aja gitu aku ngukirnya. Tapi kalau kalian udah jago nih, kalian udah pro, boleh nih pakai pen gitu. Nah, ini tips dari aku. Kalau pakai eyeliner itu, kalian coret-coret aja dulu, asal gitu. Ntar kalian bandingin. Kalau misalnya nggak rata, kalian ambil cotton bud. Uh, itu korek kuping tuh, cotton bud. Terus kalian kasih micellar water terus baru deh kalian rapiin. Nah, jadinya terapi. Nah, itu cara mudah bikin eyeliner supaya rata buat pemula, mungkin menurut aku. Terus ada eyeshadow. Hmm, kalau buat eyeshadow sendiri, itu aku rekomendasiin banget eyeshadow dari Vokalur atau Beauty Glaze. Nah, soal kenapa? Soalnya dua merek itu tuh uh, warnanya udah lengkap banget, lengkap dan juga murah dibandingin uh, merek-merek eyeshadow yang lain. Mungkin bisa kalian lihat ya merek eyeshadow yang lain itu. Contohnya Emina, dia ada, ih mana ya eyeshadow bak? Dia tuh uh, isinya tuh cuma tiga kotak gitu. Terus harganya empat puluh ribu dan itu menurut gua nggak worth it ya. Dan itu menurut aku nggak worth it. Nah kalau misalnya Vokalur ini, tuh kalian tuh udah bisa dapat sebanyak ini tuh Cuman harga sekitar seratus ribu. Seratus ribu tuh udah lumayan mahal ya menurut aku. Ba ada ada kok Vokalur yang di bawah seratus ribu, enam puluh ribuan tuh ada. Itu udah worth it banget. Dan untuk warna-warna eyeshadow itu, pertama, kalian itu wajib banget uh, pakai warna transisi. Warna transisi itu apa? Warna transisi itu warna yang paling mendekati warna kulit kalian. Kalau di sini itu, ini nih, warnanya kayak gini. Tuh, warnanya tuh kayak coklat gitu. Nah, ini sebagai dasar. Dasar dulu. Dasar mata. Nah, untuk pengaplikasian eyeshadow itu kita tuh butuh dua jenis brush. Yang pertama ada blending brush. Ini namanya blending brush. Gunanya itu untuk ngeblend, untuk nyatuin. Dan juga kalau misalnya kalian pakai eyeshadow, ngeblend eyeshadow itu harus sabar, lama gitu. Jadi harus benar-benar nyampe nyatu banget. Nah, yang pertama ada blending brush dan yang kedua ada brush tipis ini nih nah ini buat bikin uh, kalau misalnya namanya itu cut crease uh, kayak apa ya kalau mau nge model ke kalau mau nge model-modelin lagi gitu nah wajib itu harus ada dua model brush kayak gini tuh beda Kelihatan nggak sih bedanya tuh kayak wajib banget punya dua ini kalau mau pakai eyeshadow terus um, kalau buat warna-warna eyeshadow kalau misalnya buat party gitu-gitu atau kalau menurut aku ya, kalau, kalau misalnya kalian cuma mau main aja, aku kurang saranin pakai shadow. Kenapa? Karena jatuhnya itu bakal kayak menor banget. Kalaupun kalian keluar rumah, cuma buat daily atau misalnya main sama teman, terus kalian mau pakai shadow, aku saranin mending pakai warna dasar ini aja. Yang penting ngasih elemen ke mata kalian biar kelihatan uh, hidup aja hmm. gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian uh, mau main daily itu, itu cukup pakai satu warna aja, nggak perlu campur warna-warna lain. Nah, kalau kalian mau Selain daily, mau party gitu, baru boleh pakai warna-warna yang lain. Nah, untuk warna-warna yang lain itu, aku rekomendasi pakai warna-warna yang aman aja, kayak warna ini. Ini tuh warna coklat tua gitu loh, warna coklat tua atau warna merah. Menurut aku, dua warna ini adalah dua warna yang paling aman, atau warna merah kayak gini nih. Merah kayak gini, ini kan tuh dua tiga. Menurut aku tiga warna ini adalah warna yang paling aman. Kalau kalian mau ke pesta, gitu, kondangan, terus kalian mau pakai warna kuning atau hijau atau biru, aku kurang saranin ya, soalnya warna-warna kayak gitu kan nggak semuanya tuh masuk di baju kalian, nggak semuanya cocok di tone kulit kalian. Daripada coba-coba, mending cari yang aman, karena aku pribadi sendiri aku, e, masih suka pakai yang aman, kecuali kalau emang buat ngonten doang atau buat foto-foto doang itu aku berani coba-coba gitu. Uh, terus eyebrow pensil, pensil alis. Nah di sini aku tuh sengaja belum ngalis karena kayaknya di setiap tutorial make up tuh pasti orang-orang tuh pasti pada minta yang namanya tutorial alis. Tapi sebenarnya mau kalian minta tutorial alis dimanapun, tutorialnya itu pasti bakal sama aja gitu. Jadi tips dari aku kalau mau belajar ngalis adalah latihan. Rajin-rajin latihan. Aku dulu juga pakai alis kayak sinchan, ya sama aja sih. Sekarang juga tetap masih kayak sinchan, tapi udah agak mendingan lah ya sebenarnya. Nah, kalau kalian mau ngalis itu yang paling penting adalah bingkai dulu, bingkai dulu semuanya. Dan jangan ngelawan, ngela jangan ngelawan bentuk alis kalian gitu loh. Kalaupun kalian, nah bias kita itu kan kanan kirinya itu nggak sama ya. Kalaupun kalian mau nyamain, itu jangan sampai melenceng banget gitu loh, jangan sampai melenceng banget dari bentuk alis kalian yang asli gitu. Kecuali kalau kalian mau nikahan gitu, nah itu baru alisnya dibentuk banget tuh nyampe ditutup tutupin. Nah ini tutorial alis ala aku, nggak ala aku sih, ala semua orang kayaknya mah. Pertama kita bingkai dulu, tuh bingkainya tuh dari depan ya, yang bawah tuh dari depan. Dan pastiin pensil alis kalian itu harus tajam. dari depan ke belakang. Dan btw ini alis aku tuh emang udah tebel gitu, jadi aku nggak mau terlalu uh, di itu apa nggak nggak mau terlalu penuh banget. Terus apa ya tadi aku mau ngomong apa ya? Bagian atasnya. Nah bagian atas jangan mulai dari depan sini, tapi mulai dari arah lebih ke belakang. Nah ini tips buat kalian Kalau alis kalian itu emang udah tebel Jangan coba-coba pakai pensil alis warna hitam karena itu bakal bikin alis kalian nambah kayak sincan. Kalau aku di sini pakai merek Implora dan warnanya itu tuh warna abu-abu. Udah. Tuh. Terus ini ada namanya spuli. Nah, spuli itu gunanya buat apa? Buat ngerapiin. Nah, depannya aja kalau buat kak teman-teman yang emang alisnya udah tebel banget gitu kan, aku nggak saranin pakai pensil alis sih, tapi aku lebih saranin pakai brow kara. Kalian tahu nggak sih brow kara? Kayak maskara tapi untuk alis. Nah aku lebih saranin kalian pakai itu daripada pakai pensil alis. Mungkin gunanya pensil alis buat kalian itu cuman buat uh, ngebingkai aja. Nah sisanya tuh nggak perlu diisi, cukup digaris-garisin aja gitu. Karena alis aku emang udah tebel, jadi aku cuman ngebingkai aja gitu ngebingkai terus kayak ngisi-ngisi bagian yang kosong dikit dibingkai dibingkai terus diisi diisinya harus dari belakang ya jangan dari depan ini harus agak dilebihin dikit gitu loh baru dispuli nah gunanya dis itu supaya bentuk alis kalian gak kotak gitu jadi lebih natural Nah, kalau alis kalian tipis, pak, kalau alis kalian tipis justru lebih enak ngalisnya karena ngegambarnya tuh lebih enak. Tuh derita orang yang alisnya udah tebal tuh gitu, kalau ngalis malah jadi kayak sinchan. Nah, kalau alis kalian tipis itu malah jadi lebih enak ngalisnya serius deh. Tuh, kalau alis kalian tipis ya udah kalian mulai aja tebelin dari sini gitu. Nah, ngisi alis itu nyampe sini aja, jangan sampai ke depan depannya. kalau ke depan depannya itu cukup dispuli aja, jangan digambar juga. nanti jadi kayak sinchan. Oke, okay, next. Nah ini tips memilih skincare dari aku. Um, yang pertama adalah ketahui kondisi kulit kamu. nah kalian itu wajib banget tahu kondisi kulit kalian. Ada tiga kondisi kulit, yaitu berminyak, kering, dan kombinasi. Kalian harus tahu kulit kalian itu kayak apa. Nah, kalau kalian itu bangun di pagi hari, terus berminyaknya itu di seluruh muka, berarti muka kalian itu berminyak. Tapi kalau misalnya berminyaknya cuma di bagian T-zone, T-zone itu ini ya, Bagian ini itu berarti kulit kalian kombinasi, tapi kalau misalnya kalian bangun di pagi hari dan nggak ada minyak di muka kalian atau ada minyak tapi dikit banget gitu, berarti kulit kalian itu kering. Yang kedua, pahami apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi apa sih yang dibutuhin kulit kamu? Bener kata uh, Pak Eko ya, eh, kalau nggak salah tadi, katanya si bapak uh, nanya ini buat ngilangin kerutan apa. Nah, berarti yang dibutuhkan oleh uh, kulit Pak Eko tadi adalah skincare yang untuk menghilangi kerutan yaitu anti aging gitu kan. Nah kalau misalnya nih kalian kulit kalian berjerawat, terus udah berjerawat, kusam, ada bekasnya lagi. Nah kira-kira apa sih yang kalian butuhin pertama kali? Yang pertama kalian yang pertama kali kalian butuhin adalah skincare untuk ngilangin ngilangin jerawat kalian. Kalau kalian mulai dengan Ngilangin bekasnya dulu Itu salah Sama aja kayak Kalian ngilangin bekasnya Tapi jerawatnya Nggak kalian sembuhin Jadi Bekasnya hilang Terus jerawatnya masih ada Ntar jerawatnya kempes Jadi bekas lagi Dan itu Nggak bakal kelar Jadi Kalian harus pahami dulu Apa sih yang pertama kali Aku butuhin tuh apa Gitu loh Terus uh, Lihat review Sebelum membeli Nah ini Kalian harus bedain Mana review honest review Dan mana endorse Ini penting banget ya Menurut aku Uh, ngelihat review juga jangan satu review doang misalnya kalian ngefans sama Tasya Marasya terus dia nge-review ini udah kalah langsung percaya jangan langsung percaya aja tapi coba untuk uh, search lagi cari lagi Bener gak sih ini uh, kandungannya bagus gitu kan ya nah terus biasanya yang Hanes review itu lebih ke blog tapi zaman sekarang juga blog uh, Di endorse orang juga sih ada ya uh, gitu sih pokoknya lihat review tapi kalau aku pribadi, aku tuh lebih percaya review sama temen sendiri. Misalnya nih, temen ada mukanya nih glowing. Mulai dia aku tanya, eh kamu pakai skincare apa sih gitu. Oh aku pakai tonernya ini, 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 ini gitu. Nah, yang kayak gitu tuh, tapi sebelum nyontoh punya temen, kalian harus balik lagi ke yang pertama, ketahui kondisi kulit kamu. Misalnya kamu mau nyontoh skincare temen, tapi kondisi kulit temen kering. Nah, kondisi kulit kamu berminyak, nah itu salah. Makanya tiga-tiganya ini harus dipahami gitu lihat review sih penting banget ya e, jangan langsung karena wah si A pakai ini aku mau langsung beli jangan pokoknya harus pelajarin dulu ini cocok nggak sih di kulit aku gitu kan sebenarnya ini reviewnya bagus nggak sih benar-benar worth it nggak sih gitu jangan sampai kalian beli SK itu harga 2 juta ternyata nggak cocok di kalian gitu ya pokoknya wajib banget deh lihat review next tips memilih make up Um, buat pilih make up itu yang pertama adalah ketahui tone kulit kamu. Nah ketahui tone kulit ini penting buat milih uh, base make up. Kalau cara tahu tone kulit kita itu dari urat nadi kita. Nah kalau misalnya dia warnanya ungu, itu berarti tone kulit kita tuh cool dingin. <tuh> kalau warnanya hijau tua, itu berarti tone kulit kita tuh warm. Kalau warnanya biru muda atau hijau muda, itu berarti netral, gitu. Nah, dilihat dari urat nadi ini, tapi sebenarnya melihat urat nadi ini aja nggak cukup. Kenapa? Karena biasanya kita itu muka dan tangan itu beda warnanya. Nih, kayak aku beda tangan, aku lebih gelap daripada muka aku karena keseringan naik motor. Nah, jadi yang paling penting adalah dicoba. Nah, ini yang nomor tiga harus banget dicoba kalau mau beli base makeup. Cobanya kayak gimana? ya kalau misalnya ada tester, kita oles ke muka, jangan oles ke tangan, serius deh, karena warna muka dan tangan itu beda, sama aja kayak beli lipstick juga gitu, aku awal-awal beli lipstick itu, lipsticknya aku swatch di sini, padahal kan ton apa warna muka sama warna tangan tuh beda, jadi kayak di tangan, pas di tangan, ih kayaknya bagus ya, tapi pas dicoba di bibir, pucat, nah jangan gitu, pokoknya jangan takut buat coba deh, nah tapi kalau zaman sekarang kan, lagi corona juga ya, nah tester tester make up skincare itu pada dicabutin semua nah kalau aku lebih suka cobanya punya teman nah ini sih biasanya maaf ya teman-teman aku jadi korban mulu aku coba cobain gitu atau mungkin cara ngelihatnya lagi kalian eh, misalnya teman kalian nih teman kalian atau misalnya ada influencer Hanumega deh misalnya kalian ngelihat Hanumega terus kayak oh dia pakai shade Uh, 07 eh dia pakai shade moka misalnya gitu kayak gitu. Kalian bandingin kulit Hanu Mega sama kulit kalian gitu loh. Oh, kulit Hanumega ternyata agak lebih gelap ya dari kulit aku gitu loh. Jadi kalian beli yang eh uh, shade-nya itu satu tingkat di atas uh, shade yang dipunya Hanumega Mega ini gitu. Nah, kalau untuk lebih amannya lagi sih kalau aku pribadi itu cobain dulu harus banget aku cobain terus lihat review sebelum membeli. nah ini penting banget lihat review ya. balik lagi harus lihat review. pokoknya kalau kalian mau beli apapun itu harus lihat review deh serius. Um, terus, nah ini mungkin tambahan aja ya tips buat uh, make up supaya nggak ngecrack biasanya. tips supaya uh, make up itu nggak ngecrack biasanya itu eh, muka lagi kan itu supaya base makeup itu nggak nge-crack. nah ini biasanya sering banget kesalahan pemula adalah kalian itu pakai makeup nggak pakai skincare nah itu lagi balik ke awal aku bilang makeup dan skincare itu saling berhubungan jadi jangan sampai kalian itu pakai makeup tapi nggak pakai skincare nah Tips yang pertama adalah pakai skincare terlebih dahulu. Pakai skincarenya itu skincare yang melembabkan kulit pertama tadi pakai base makeup kan kalian harus wajib banget pakai base makeup sebenarnya pakai base makeup aja udah cukup untuk kulit kalian tapi alangkah lebih baiknya kalau kita lengkapin lagi skincare kita nah setelah pakai base makeup tadi eh, yang pertama cuci muka kan udah cuci muka terus kalian lanjut pakai toner nah kalau kalian mau pakai toner jangan pakai toner yang hydrating eh jangan pakai yang Uh, exfoliating toner tapi pakai yang hydrating toner jadi toner ada dua ada expo toner dan ada hydra toner uh, bentar ya aku ambil nah kalau hidra, eh kalau expo toner itu contohnya kayak gini nih ini expo toner gunanya adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita menghilangkan sel-sel kulit mati nah kalau kalian pakai itu sebelum make up malah jatuhnya makeup kalian bakal longsor. Terus juga expo toner ini dipakainya cuma di malam hari. Jangan coba-coba pakai di siang hari. Uh, sebenarnya kalau berdasarkan buku panduannya sih uh, boleh pakai di siang hari tapi pakai sunscreen tapi menurut aku pribadi cari aman aja dipakainya di malam hari. Nah ciri-ciri expo toner tuh apa sih? Ciri-ciri expo toner yang pertama pasti dijelasin di sininya kalau dia tuh expo toner. Terus yang kedua dia mengandung AHA. Nah AHA itu gunanya untuk exfoliating. Eksfoliating, nah, kalau kalian mau, eh, uh, make up itu pakainya hydrating toner. Nah, ini hydrating toner, ini aku punya dari Raiku. Dia dari namanya, udah dari namanya aja, udah hydrating, hydrating glow. Nah, atau emina, aku sering pakai di antara dua ini kalau pengaplikasiannya hydrating toner itu jangan pakai kapas tapi langsung di tangan jadi langsung ditepuk-tepuk namanya aja udah hydrating jadi berfungsi menghidrasi melembabkan kulit kita gitu udah pakai toner lanjut pakai serum ini wajib ya pakai serum dan serum ini terserah kalian mau pakai serum merek apa aja nggak e, apa-apa, bebas. mau yang kalau kalian kulitnya berjerawat ya pakai serum untuk menghilangkan jerawat itu nggak apa-apa. Serum bahkan ada orang itu yang kalau dia sebelum make up dia pakai sitmax dulu supaya itu tadi supaya nggak ngecrack. tapi sebenarnya sitmax itu kandungan sitmax itu apa sih serum juga. jadi kalau pakai serum aja ya cukup pak sih menurut aku nggak perlu pakai sitmax lagi nggak apa-apa. apalagi kalau sitmax itu kan harganya mahal banget ya. Terus, uh, abis pakai serum, lanjut pakai moisturizer. Uh, setelah moisturizer, lanjut pakai sunscreen. Nah, terus setelah itu, kalian boleh ini opsional. Kalian boleh pakai primer. Untuk primer, aku biasa pakai dari Emina ini Power Ranger. Ini juga supaya uh, buat yang pori-porinya gede, primer itu fungsinya untuk nutupin pori-pori kita, tuh, supaya nggak ngetrek juga. Uh, abis itu, kita pakai face spray. Nah, untuk mempersiapkan muka kita pakai face spray. Mana ya? Pakai face spray juga bisa pakai face spray kayak gini juga bisa atau uh, face mist. Nah, pakai face mist juga bisa sebenarnya. Nah, setelah ini baru kita aplikasiin foundation. Nah, kayak gitu. Itu tips pertama supaya nggak ngecrack adalah pakai skincare dulu yang benar. Tips kedua adalah nih kesalahan pemula juga sering banget ya. Biasain untuk nunggu semuanya itu kering. Jadi kalau misalnya kalian pakai toner harus ditunggu banget, nyampe tuh tonernya kering, baru dilanjutin pakai next serum gitu. Harus bener-bener ditunggu kering, jangan masih basah langsung kalian timpuk-timpuk, jangan salah. Nah yang itu suka bikin keri, eh, suka bikin crack Nah terus juga kalau misalnya kalian pakai foundation, kalau kalian pakai foundation itu harus ditunggu kering dulu, baru ditimpa sama bedak ini biasanya ya kalau pemula kalau mau cepet-cepet biasanya udah langsung pek pek masih basah masih becek tuh foundation langsung ditimpuk sama bedak nah itu salah itu yang suka bikin ngekrek juga itu terus juga tips kedua adalah blend foundationnya dengan benar kadang kita itu e, nge-blend foundation yang penting rata aja gitu tapi sal yang kayak gitu tuh salah ya harus benar-benar di-blend banget nyampe dia nyatu sama kulit kita. Jangan kayak satu menit, pop, pop, ah udahlah rata, langsung lanjut. Jangan, jangan kayak gitu. Jadi harus benar-benar di blend sampai nyatu. Kalau aku itu, kalau lagi makeup, nyampe ngadepin di kipas tuh. Kipas depan muka, nyampe aku naikin ke angka tiga yang paling kenceng. Supaya kering pokoknya. Nah, kalau udah kayak gitu, jamin deh, nggak bakal nge lagi makeupnya. Um, terus, untuk di akhir makeup itu biasanya pakai setting spray. Nah, untuk setting spray itu ada setting spray khusus, atau kalau kalian mau pakai face mist, itu juga boleh. Next, nah, ini tips yang paling penting adalah rajin untuk latihan, karena kalau nonton doang dan ngedengerin orang doang, itu nggak bakal ngaruh kalau nggak latihan dan juga rajin-rajin nonton nonton tutorial make up kayak yang dibilang Kusnol tadi walaupun kalian itu nggak suka make up tapi nanti di dunia, di dunia kerja kalian tuh pasti wajib banget yang namanya pakai make up karena uh, di sebag uh, di semua tempat pekerjaan tuh pasti milihnya tuh yang berpenampilan menarik gitu loh. Nah, berpenampilan menarik tuh nggak mesti cantik gitu loh. Yang penting kalian tuh rapi, enak dilihat gitu kan. Nah, supaya enak dilihat gimana? Pakai make up. Pakai make up juga nggak perlu kayak yang aku sebutin tadi kan banyak banget ada eyeliner ini segala macam nggak perlu yang nyapi sedetail itu. Yang penting kalian tuh ya base-basenya aja lah pakai uh, base makeup, terus pakai bedak, pakai blush on, pakai lipstick, pakai alis, udah cukup itu aja yang penting enak dilihat nyaman buat kalian gitu terus juga kalau misalnya kalian pakai make up terus kalian pakai make up atau skincare terus kalian ngerasain panas ataupun gatel di kulit kalian stop langsung stop, jangan dipakai lagi karena berarti itu kalian gak cocok sama makeup dan skincare itu, jangan takut buat, ih eh, sayang udah beli takut, eh, ini ah mubazir, jangan-jangan takut kayak gitu daripada nanti muka kalian rusak, mending tinggalin ini alhamdulillahnya aku kulit aku nih kayaknya kulit badak jadi ditimpuk apapun eh, alhamdulillah masih baik-baik aja tapi nggak semua orang kulitnya tuh kulit badak ada yang orangnya kulitnya sensitif makanya aku bilang balik lagi lihat review gitu jadi sebelum beli wajib banget lihat review supaya nggak mau bazir nah aku tadi lupa mau ngomong sebenarnya kalau misalnya kita beli base makeup itu keputihan atau kegelapan di kulit kita itu nggak apa-apa kalau misalnya dia eh, keputihan di kulit kita itu nggak apa-apa, karena bisa diakalin pakai bedak. Tapi, e, kalau misalnya dia kegelapan juga, ya enggak apa-apa sih, masih bisa diakalin pakai bedak. Terus, kalau misalnya di keputihan, itu nanti bakal keoksidasi gitu loh, jadi lama kelamaan warna, eh, warna fondi tadi, base makeup tadi bakalan lebih nyatu sama kulit muka kita dan bakal kecerahannya tuh turun, turun tingkat gitu loh. Jadi, kalaupun kalian beli ke, keputihan itu nggak apa-apa. Tapi kalau keputihan banget ya jangan lah ya. Nah, terus kalau buat fondi tadi aku lupa ngomong ya. Kalau misalnya uh, merek kayak merek Maybelline ini, aku punya yang merek Maybelline. Dia itu shade-nya banyak banget banyak banget dan dia itu ada dua macam ada yang ini aku punya yang matte poreless ini buat yang kulitnya berminyak dan ada satu lagi buat yang kulitnya kering nah kalian kalau kayak merek Maybelline ini kan pasti susah banget ya milih shade-nya karena dia banyak banget dia naturalnya aja ada natural buff ada natural apalah segala macam banyak banget nah itu bingung pasti milihnya tuh pasti bingung banget kalaupun kalian misalnya kalian udah tahu tone kulit kalian terus ah gue mah biasanya pakainya shade-nya natural selama itu namanya natural sih insya allah aman-aman aja ya di kulit kalian kalaupun beda itu nggak bakal beda jauh banget gitu. tapi kalau zaman sekarang itu udah jarang banget foundation yang shade-nya tuh banyak kayak gini. ada sih tapi e, biasanya kalau brand-brand kayak Emina itu ngewarin shade-nya itu yang kayak cuma tiga shade, 4 shade gitu. nah tiga shade itu pasti e, yang warnanya cerah, yang warnanya netral dan eh yang warnanya natural dan yang warnanya tua coklat tua gitu kalian pasti tau lah kalau misalnya dibandingin tiga ini kalian tuh masuknya ke tipe yang mana yang cerah atau yang netral atau yang gelap gitu kalau misalnya kalian merasa kulit muka kalian tuh kayak orang Cina gitu kayak cece cece -ce, gitu putih gitu itu berarti pakainya yang cerah yang warnanya putih gitu tapi kalau misalnya kalian itu kulitnya sawo matang itu pakainya lebih ke yang natural nah sawo matang atau kuning langsat itu pakailah yang natural. Tapi kalau misalnya kalian sawo matang lebih ke gelap itu pakai yang warna gelap tadi yang moka biasanya shade, shade shade nya kayak gitu. Kalau milih shade sih paling pusing kalau misalnya udah shade nya udah banyak banget kayak gini. Tapi kalau misalnya shade nya cuma tiga atau empat itu insya Allah nggak bakal susah deh Milihnya mah. Next. Thank you. Nah, sorry banget kalau misalnya aku ngomongnya kecepetan atau ada yang gak jelas sama omongan aku. Dan kalau misalnya aku ngomongnya berlibat-libat, uh, sorry banget. Dan terima kasih udah nyimak. Uh, apakah ada yang ingin bertanya? Wah, keren banget. Ya lengkap banget nih dari tips caranya, apa-apa aja yang perlu dibeli. Nih, teman-teman nih, boleh nih yang ada pertanyaan, boleh. Uh, unmute saja atau mau diketikkan siapa tahu ada terkendala sinyal nih biar nggak bingung-bingung nanti jangan sampai udah malam tidur eh tadi pengen nanya ini jadi bawa mimpi deh ya aku juga sebenarnya masih pemula tahu nanti kalau misalnya ada yang mau nambahin juga boleh misalnya kayak nggak setuju sama statement aku tadi boleh kok jadi kita sharing aja di sini gitu. Siap Kak, boleh-boleh boleh. Yuk teman-teman nih ada yang mau bertanya atau mau uh, mungkin sharing nih. Nih aku sebenarnya lihat pertanyaan tapi ini pertanyaan bukan ya bentar, coba aku lihat. Aku tadi sem gak sama sekali nggak buka chat, teman-teman. <laughs> aku ngelihatnya kayak rame banget cowoknya mah. Iya, <laughs> yeah, ini belum baca malah cowoknya ya Kak yang berinteraksi. Iya, kayaknya pada perhatian banget sama ceweknya. Ih, cewek. Ih aduh sip banget. Iya, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Salsa. Kak nyamain eyeliner buat mata kiri sama mata kanan gimana ya? Kadang kalau mau buat wing suka beda sebelah. Ya, silakan nih Kak Ulan tipsnya. Thank you Salsa, makasih banget pertanyaannya. Buat nyamain eyeliner, uh, kalau pemula itu eyelinernya beda kanan kiri itu hal yang wajar banget karena sampai sekarang aku juga eyelinernya beda kanan kiri nah tips e, yang utama dari aku tadi nggak apa-apa beda kanan kiri nggak apa-apa kalian bikin dulu dua-duanya terus kalian ambil cotton bud atau tisu terus kalian kasih micellar water di ujungnya terus nanti dirapiin kayak gini loh nah dirapin dikit-dikit gitu nanti sama deh nggak apa-apa rajin-rajin latihan aja sih udah oke okay, kak ini langsung di note ya sama satu langsung dicobain nih boleh nih habis ini selesai zoom langsung dicobain ini ada pertanyaan lagi nih kak Ulan dari Rozana Fahrunisa kak kalau beras buat pemula apa aja rekomendasinya dari merek apa ya yang worth it oke okay. thank you kalau beras untuk pemula ya hilang satu kalau beras untuk pemula itu um, jenis-jenis beras udah banyak banget ya tapi aku rekomendasiin itu ya rekomendasiin itu dari Emina kenapa dari Emina karena dia itu sebenarnya isinya ada empat maaf banget tapi hilang satu kayaknya keduduk deh dari Emina karena kenapa aku rekomendasiin dari Emina karena dia itu udah untuk pemula dia tuh udah lengkap ya kayak ada brushnya ada untuk bedak ada kabuki brush nah terus ada untuk matanya juga ada dia untuk brush matanya ada gitu, maksud aku. Nah, kalau untuk pemula, itu, um, brush yang wajib dipunya itu cuma tiga sih, menurut aku. Yang pertama, brush kayak gini, ini. Nah, brush kayak gini tuh, brush yang multifungsi ya, mau dipakai buat bedak bisa, mau dipakai buat blush on bisa. Nah, aku powder blush, namanya powder blush, terus sama makeup mata. Nah, ini tadi, eh uh, yang bentuknya pipih kayak gitu terus juga satunya itu satunya itu uh, ini brush yang itu tadi tapi hilang nah satunya tuh brush yang kayak gini tapi hilang sorry banget guys hilang kayaknya keduduk nah kenapa aku rekomendasiin dari Emina tadi karena ini tuh bagus banget kuat dan fluffy banget tuh tapi aku sebelumnya sebelum ada Emina itu aku tuh pakai bambu brush nah kalau bambu brush ini itu isinya ada 11 lengkap banget udah lengkap banget tapi dia nggak ada uh, highlighter brush-nya, terus nggak ada bronzer brush-nya. Dia isinya ada 11 dan harganya cuma Rp 60.000. Ini bagus banget sih. Aku pertama kali makeup pakai bambu brush ini, tapi minusnya adalah ini tuh jelek-jeleknya tuh di bahan yang gini loh. Aku punya yang udah copot ininya. Udah copot gitu, tapi sebenarnya kalau untuk tekstur bulunya itu bagus sama aja, tuh. Fluffy juga, dia sama kayak Emina. Fluffy juga. Dan ini udah lengkap banget, 60000 Kalau untuk pemula juga aku rekomendasiin ini sih. Udah sih, itu aja. Boleh okay, di- ya. Oke, okay, ini ada lagi nih, Kak, yang tanya tentang face oil. Kak, face oil itu bagus nggak sih? Aku beli face oil tapi nggak mempan. Apa karena aku oily skin? Face oil, sebenarnya kalau misalnya tergantung fungsinya ya, kamu beli face oil untuk untuk apa kalau aku sih pernah pakai face oil itu merek bio oil itu kan termasuk face oil juga ya uh, dipakai buat ngilangin bekas jerawat jujur aku waktu itu pakai bio oil dan gak ngaruh di aku kayaknya emang gak cocok mungkin ya dan juga ada oh ya tamanu oil itu yang paling hits banget ya tamanu oil kalau nggak salah itu buat kan kamu belinya untuk apa dulu nih kalau misalnya kamu beli buat uh, ngilangin jerawat oilnya itu cukup di total di jerawatnya aja jangan di seluruh muka terus juga kalau misalnya uh, face oil kayak gitu tuh aku kurang rekomendasi sih menurut aku. Tapi balik lagi sih cocok-cocokan. Kalian cocok atau enggak? Kalau misalnya kamu bilang enggak ada perubahan ya mungkin enggak cocok. Tapi harus uh, sabar dulu. Mungkin bukan karena enggak cocok tapi karena emang belum bereaksi aja. Kalau aku dulu tuh udah habis bio oil satu botol terus enggak ada ngaruhnya ya udah aku tinggalin. Dan aku coba skincare yang lain alhamdulillah cocok. Nah, gitu kalau mau cari skincare itu kan cocok-cocokan dan harus eksplor lebih banget di skincare, jadi uh, uang tuh bakal kur kuras habis banget kalau misalnya di skincare. Kalau dibilang nggak cocok, uh, selama itu nggak ada reaksi yang kayak gatal, kemerahan, atau berjerawat, berarti kamu cocok pakai itu. Tapi mungkin uh, reaksi dari si produknya itu yang lambat di muka kita. Dan juga uh, aku bilang di awal tadi, bedanya makeup dan skincare, skincare itu butuh waktu, jadi nggak langsung satu minggu langsung kelihatan perubahannya itu enggak. Kalau misalnya ada yang ini aku kasih rahasia ya. Kalau misalnya ada orang di endorse terus bilang kayak, wah oh, dalam satu minggu langsung kelihatan cerah itu aku nggak percaya ya. Aku pribadi nggak percaya karena nggak ada yang namanya skincare itu satu minggu langsung nyerahin muka itu nggak mungkin. Karena aku pernah lihat uh, kayak Face Wash itu tuh bakal kelihatan perubahannya tuh setelah satu bulan atau dua bulan itu baru kelihatan. Terus kayak serum itu baru kelihatan perubahannya setelah tiga minggu atau satu bulan kalau nggak salah. Makanya kalau bisa ada yang bilang ada yang ngeklaim kayak aku pernah dapat endorse serum, terus dia ngeklaim dirinya bisa mencerahkan dalam waktu tujuh hari, aku langsung kayak wah oh, nggak mungkin banget. Ini mah nggak mungkin banget mencerahkan dalam satu tujuh hari itu tuh nggak mungkin. Terus uh, Nah, nggak tahu kalau kalian pakainya ya kayak krim HN kayak gitu mah dalam dua malam juga bakal cerah gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk skincare skincare berbepom kayak gitu dalam waktu satu minggu mencerahkan itu nggak mungkin. Tergantung. Nah makanya tadi kamu pakai face oil udah berapa lama? Kalau kayak udah habis kayak udah habis dua botol dan belum ada perubahan mungkin memang skincarenya nggak cocok di kamu bisa kamu ganti ke yang lain kalau untuk berminyak itu nggak boleh pakai face oil itu nggak kok Uh, berminyak, fine-fine aja, nggak apa-apa pakai face oil udah oke okay, kawan, ini pertanyaan dari para cowok nih kak ini ada dua pertanyaan, tapi saling ter terkaitkan nih dari kak Satria, terus ada juga dari kak Rama dan kak Indra budget buat make up per bulan sekitar berapa ya? apakah semakin mahal make up? apakah semakin bagus? oke, okay. budget buat make up sebulan nah kalau make up itu kita makainya nggak tiap hari ya yang dipakai tiap hari itu skincare make up itu nggak dipakai tiap hari terus budget per bulan sebenarnya beli make up itu mahal kayak bedak lipstick alis segala macam itu mahal tapi masa pakainya itu kan lama dia nggak mungkin satu bulan langsung habis tuh nggak pasti paling nggak itu dua bulan atau tiga bulan baru habis gitu dan budgetnya itu mungkin sekali beli kalau misalnya ada yang abis gitu, per bulan 200 lah, kira-kira menurut aku ya, menurut aku pribadi, itu juga, aku beli makeup bukan karena abis, tapi karena pengen, misalnya kayak lagi ada, wah ini lip cream, brand ini baru ngeluarin lip cream nih, penasaran beli gitu, itu bukan karena abis, tapi karena lapar mata aja, jadi itu bukan karena kebutuhan, tapi kemauan sebenarnya, terus, um, apakah makin sem semakin mahal, itu semakin bagus, enggak, eh, salah banget, jadi, mau semahal apapun, Uh, makeup kamu, uh, skincare, uh, mau semahal apapun makeup yang kamu pakai, kalau kamu nggak bisa tekniknya, kamu bakal sama aja gitu jatuhnya. Kayak kamu misalnya beli uh, foundation. Harganya 500 ribu, misalnya merek Dior atau merek apa gitu, berjuta-juta. Tapi kamu gak bisa aplikasiin foundation yang bener itu kayak gimana. Itu jatuhnya bakal sama aja, di muka kamu tuh bakal nge-crack juga gitu. Nah, makanya banyak banget yang suka bikin challenge, tutorial, makeup, uh, makeup under 100 ribu. Tapi hasilnya uh, gimana? Wow, juga kan jadi uh, jangan terpatok sama harga sih, karena enggak uh, semuanya yang mahal itu bagus daripada ngeributin harga, wah harga ini uh, makeup yang ini lebih mahal daripada ini, mending kita perbaikin skill makeup kita dulu gitu loh. Kamu punya pensil ahli, kamu punya pensil alis harga 400 ribu, merek luar negeri segala macam. Kalau kamu gak bisa ngalis itu cuma jadi coba aja dulu dari merek yang murah. Aku pakai impora kok itu aku beli cuma 15 ribu, bahkan ada yang jual 4 ribu dan bagus-bagus aja. Uh, beauty vlogger juga banyak kok yang pakai impora, makanya itu perbaiki teknik daripada perbaiki, perbaiki dulu teknik dan kualitas kamu Daripada kamu beli makeup yang mahal-mahal Kayak gitu Nah, kecuali kalau kamu mua Kalau kamu mau jadi mua Ya, makeup-makeup mahal kayak gitu Wajib punya gitu. Oke, okay, kawan Semoga bisa ngasih pertimbangan gitu ya Buat persiapan budgetnya berapa tuh Kayaknya buat ceweknya nih, Kak Oke, okay. <laughs> okay, Kak Ini Oke okay. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya Ya ini ada dua pertanyaan terakhir ini. Pertama, dari Kak Aditya, Vega, kapan waktu yang tepat untuk beralih ke premium skincare? Premium skincare, oh maksudnya skincare lengkap gitu ya? Iya, oke. Okay. Um, kalau basic skincare itu kan uh, dipunyain, kalau untuk pemula itu wajib banget nyobain basic skincare. Kalau aku sendiri pakai basic skincare itu pas SMA. Nah, pas SMP aku mulai pakai face wash, pakai sabun muka dulu. Terus mulai dikit-dikit kita coba moisturizer, coba sunscreen gitu. Nah, kapan waktu yang tepat kita beralih ke premium skincare? Kalau kamu udah bisa mencukupi yang basic skincare tadi, udah kamu udah punya, terus kamu udah nemu yang cocok, menurut aku uh, udah saatnya kamu coba ke yang uh, skincare yang lain kayak toner segala macam gitu dan kamu harus biasain dulu pakai basic skincare itu tadi gitu karena jangan pakai skincare tuh jangan bolong-bolong kayak hari ini pakai besok enggak besoknya enggak besok pakai nah itu nggak bakal ngaruh di kulit kamu jadi harus telaten harus rutin nah makanya dicoba dari basic skincare aja dulu jadi kita membiasakan diri kita untuk mencoba skincare skincare itu setelah nanti udah mulai terbiasa baru dicobain ke skincare yang lebih itu yang stepnya lebih banyak tadi gitu atau juga kalau misalnya udah terbiasa kayak sekarang tuh dengarnya kayak banyak banget kayak ada toner inilah ada toner itu ada serum ini serum itu ada essence segala macam kayaknya tuh ribet tapi nanti kalau udah terbiasa Udah biasa aja, gitu mah. Yang kayak gitu mah dikit, itu mah dibandingin skincare orang Korea. mah lebih banyak lagi gitu. Oke, Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Kulit cowok sama cewek tuh beda ya, jenis skincare-nya. Jadi, okay. Pak Eko, <laughs> oke. Okay. Uh, terima kasih pertanyaan Pak Eko. Uh, kulit hmm. cowok dan cewek beda atau enggak? kulitnya itu nggak beda sama sekali. Nah, ini yang aku dapetin dari salah satu salah TikTok di TikTok itu uh, si Abel. Kesalahan para cowok ketika nyari skincare adalah terlalu terfokus sama kata men. Jadi kalau misalnya nyari skincare pasti nyarinya yang Garnier men, yang ini men, segala macam harus pakai men. Nggak itu tuh salah besar bahkan ada banyak cowok yang nggak cocok sama skincare cowok-cowok ini gitu loh jadi uh, jangan buat cowok-cowok tuh jangan takut buat nyobain skincare cewek gitu nggak ada yang namanya skincare cewek sih skincare ya untuk semua gender gitu loh cewek cowok bisa pakai gitu kan terus kalau misalnya dibilang beda enggak kok nggak ada bedanya sama aja Jatoh, uh, tipe kulit tadi kan ada tiga ada berminyak uh, kombinasi dan kering nah Ya udah sama aja e, cowok cewek juga sama aja gitu kayak gitu. Terus kalau misalnya aku bilang tadi kayak kulit aku kulit badak kayaknya karena enggak sensitif, itu juga ya cowok juga gitu ada yang kulitnya sensitif, ada yang enggak, sama aja kok sama cewek. Jadi kalau buat cowok cowo kalau misalnya mau cari skincare jangan terpatok sama yang namanya label man gitu jangan gitu loh ya udah nggak apa-apa explore aja lebih jauh gitu loh kalau misalnya kalian punya cewek gitu nggak apa-apa tanya eh kira-kira eh, sabun muka yang cocok buat aku apa ya terus nanti dia saranin Emina terus kalian kayak ya apa sih Emina itu kan brand cewek enggak enggak ada yang namanya brand cewek semua brand skincare itu ya buat cewek cowok gitu Oke okay, kaula terima kasih banyak kaulan jawaban jawabannya ini semoga bisa menjawab keresahan dan kebingungan teman-teman semua yang hadir di sini gitu ya ini jadi semoga uh, apa yang disampaikan sama kawulan bisa dapat diterapkan gitu terutama buat teman-teman cewek juga teman-teman cowok jadi uh, mindsetnya tuh bukan cewek doang ya yang butuh skincare semua cowokmu sebenarnya butuh skincare karena ya wajah perlu dirawat ya pemberian dari Tuhan mungkin begitu ya teman-teman ini -teman udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya udah banyak banget tadi yang tanya nih kayaknya. Oke, okay, kalau nggak ada mungkin sebenarnya saya mau terima makasih banyak buat Kak Ulan yang sudah bersedia hadir di sini, sharing-sharing, berbagi banyak banget pengetahuan ke saya dan juga teman-teman. Makasih juga teman-teman yang udah hadir, udah mendengarkan, sudah antusias dengan berbagai pertanyaan nih. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.